بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Sahabat Fillah, Sapen TV rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikannya kepahaman, kefaqihan dalam masalah agama. Maka sahabat fillah rahimakumullah, jangan sampai kemudian hari ini kita merasa jangan-jangan kita belum diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sebaliknya jangan-jangan kita sudah diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena standar kebaikan yang kemudian kita gunakan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut bahwa standar kebaikan yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah diberikan kepahamannya dalam masalah agama. Semakin hari semakin ia paham terhadap agamanya, semakin hari ia selalu belajar mencari untuk mencoba memahami agamanya. Jika kemudian ukuran kebaikan yang kita gunakan saat ini untuk mengukur apakah kita sudah diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau belum adalah ukurannya harta, maka tentu itu menjadi ukuran yang tidak pernah Nabi sampaikan kepada kita. Karena masih banyak sebagian kita mengatakan jika kemudian hari ini kita diberikan kelimpahan harta yang banyak, itu tandanya kemudian kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau juga sebaliknya, hari ini kita diberikan kesusahan dengan diberikan sedikit harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita merasa bahasanya Allah tidak memberikan kebaikan kepada diri kita. Tentu bukan hal yang demikian, sahabat fillah rahimakumullah. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda seorang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin harinya semakin ia paham dalam masalah agama, semakin dia faqih dalam persoalan-persoalan agama dalam kondisi apapun. Jika kemudian yang kita ambil ukurannya adalah masalah ini, jangan-jangan hari ini kita sudah diberikan kebaikan yang sangat banyak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal agamanya, untuk memahami agamanya. Dan jangan-jangan pula yang kita hari ini sudah merasa diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata belum diberikan kebaikan oleh Allah karena ukuran kita adalah ukuran diberikannya harta. Sahabat fillah rahimakumullah, jika ukurannya hanya adalah harta, maka tentu banyak di antara kita yang kemudian kalah dengan orang-orang yang kemudian tidak pernah menyembah Allah, tidak pernah mengenal Allah, dan tidak tahu siapa Allah. Karena apa? Allah berikan bagian kehidupan dunianya lebih banyak ketimbang kita, daripada kita. Maka jika kemudian kita kembali kepada hadis ini, sesungguhnya kita semuanya sejatinya sudah banyak diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan patut itu kita syukuri. Sampai kemudian Allah memanggil diri-diri kita dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu ta'ala a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.